Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya ada lagi satu siri lawatan ke kawasan Padang Cempedak. Saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada Ketua UMNO Syawangan, Ketua Wanita dan rakan-rakan yang dapat bersama-sama untuk lawatan hari ini. Untuk makluman semua, kita mengadakan ziarah kasih setiap bulan mengikut keperluan, dan anggaran bulanan adalah sebanyak kira-kira 20 rumah yang kita lawati dengan pelbagai kategori. Dan pesakit-pesakit dan juga mereka yang dilawati itu memerlukan keperluan barangan makanan, termasuklah pampers dan juga katil, kerusi roda dan keperluan-keperluan asas yang diperlukan untuk para pesakit. Jadi untuk sepanjang tahun ini lebih 200 rumah dilawati, dan juga selain itu ada sumbangan derma kilat juga yang kita adakan ketika berlakunya PKP, dan bantuan-bantuan untuk mangsa-mangsa yang terjejas sewaktu COVID-19 telah dibantu. Dan alhamdulillah banyak pihak juga yang telah membantu memberikan sumbangan. Dan selain daripada sumbangan barangan keperluan, kita ada barangan-barangan lain, termasuklah wang tunai dan juga tenaga kerja daripada rakan-rakan. Jadi saya selaku ADUN Matan Berangan rasa bersyukur sekali kerana ada pemimpin-pemimpin di kawasan dan akar umbi yang telah memainkan peranan yang amat baik kerana menyalurkan maklumat-maklumat para pesakit yang perlu dilawati, dan juga kita telah mengambil tindakan-tindakan yang perlu. Dan ada agensi-agensi juga yang membantu, termasuklah JKM, Zakat Pulau Pinang dan juga ramai pihak-pihak yang memberikan sumbangan, termasuklah wang ringgit dan juga barangan. Jadi, alhamdulillah keperluan-keperluan lain akan kita salurkan mengikut keperluan yang dimaklumkan oleh pimpinan tempatan, dan insya-Allah kita akan pastikan semua rakyat di Matang Berangan yang memerlukan bantuan akan dibantu tanpa mengira agama dan bangsa. So, sekian, terima kasih.